bilang harus digeser dulu nih biar kelihatan. Gimana bos? Tidurin aja bang. Cobain. Bisa nggak? Mas. Karena kondisi tempat yang sempit, yang akan saya lakukan yaitu membuatnya tenang, tidak panik dan tidak takut dengan kita, agar ularnya ini enggak strike. Nah, kalau sampai ketakutan, ular ini akan menyerang dan pergerakan saya kurang bebas. Ini bila saya melakukan kesalahan sedikit, ya akibatnya sangat fatal sekali. Oh, dekat tuh, bol. Jangan. Itu udah, fishingnya tadi udah kedengeran tuh. Jangan boy, jangan. Ya lihat teman-teman, ini kepalanya udah siaga, siap menyerang itu strike. Saya harus hati-hati. Kira-kira oh, pegang ekor, pegang. Enggak bantu. Berapa kira-kira panjangnya? Ini ya. 2,5 meter ya? 2,5 ya. Makan babi, lihat kandangnya. Oke teman-teman, sanca kembang atau reticulatus memakan ayam warga nih udah diamankan sekarang. Nah, kita akan masukkan ke dalam karung. Setelah ini kita serahkan ke pihak BKSDA. Oke.